Nah ini kita tanya lagi. Pak, niki pindah sini kerjaan? 12.5. 12.5. Sini ki? 14. Sini ki? 14. Nah ini teman-teman, ini 12.5 ya. Nah ini 12.5. Betina ya. Dengan kondisi betina sapinya sehat, masih muda ya. Nah ini masih muda, masih ini kalau digemukan juga bisa ya, karena masih muda teman-teman. 12.5. Tentunya itu harga towo ya, masih bisa di lego atau masih bisa dinyang ya, kalau dalam bahasa Jawanya masih bisa dinyang. Nah, ini kondisi kerbonya 14 juta. Memang beda ya teman-teman, nah, ini bedanya antara yang 12 sama 14. Ini kan lebih besar besar yang ini. Betina masih muda. Dengan kondisi kakinya bagus lurus, kebunnya sehat. Nah ini. Terulas bujulah lagi, pilih. Nah ini sepertinya jantan untuk yang ini. Jantan ini juga sehat bagus. Ini jantan juga bagus sehat. Wedok nih, Pak. Empat belas ya. Jadi harga masuk 14. Tentunya boleh dinego lagi ini. Sana 20. 20. Mas. Nah, ini lumayan besar ya. Jantung kecil dan besarnya ya. Nah, ini teman-teman. Bervariasi harganya. Nah teman-teman, buat yang kemarin tanya yang dari luar kota ya, nah saya sarankan untuk melihat dulu barangnya, kerbonya seperti apa ya. Nah seperti itu saya sarankan untuk melihat langsung, lebih baik seperti itu, langsung ke pasarnya main-main dulu lihat barangnya, kalau cocok tinggal beli seperti itu ya. Yang ini lumayan besar-besar untuk kerbonya ya, ini yang blok ini jantan semua. Nah, ini jantan semua, kondisi kerbonya juga bagus sehat. Lanang ini berapa mas? Lanang ini mas? Nah, ini harganya teman-teman sekitar 20 juta ke atas ya. 20 juta ke atas. Oke, sobat ternak, lanjut kita lihat kerbo-kerbonya yang sudah masuk di shelter ya. Ini di shelter. Shelter yang sudah ditali ya. Ini kita mulai dari yang awal, ini ada kerbau masih bakalan semua ya. Ini bakalan betina. Pak, mulai pinten Pak nih kerjanya? 13.000. 13.000.
betina gini. Nah, kalau jantan sampai 16. Sampai 16. Nah, ini teman-teman. Harga mulai kecil dan besarnya karbonya ya. Nah, ini betina. Kalau saya lihat ini sama ya ini. Bodinya sama. Ini sama, harga mulai 13 jutaan. Tentunya masih bisa diguyang teman-teman. Itu merupakan harga towo ya. Masih betina masih muda. Betina masih muda. Pagi ini banyak betinanya ya teman-teman. Juga bisa di beranak kalau ini masih muda ya. Nah, ini. Jadi prospeknya untuk beranak ini masih panjang karena ini masih muda bakalannya, bakalan betina. Nah, seperti ini teman-teman, pagi ini di pasar Mayong Jepara Jawa Tengah. Nah, ini betina lagi teman-teman, ini betinanya, betina ini juga masih muda ya. Kebanyakan belum beranak karena masih muda. Nah, ini kalau masih muda bisa beranak terus ya. Nah, ini kondisi karbonya bagus, kakinya juga lurus, sehat ya karbonya. Nah, ini kita lanjut. Nah, ini teman-teman, ini ada yang babon plus anak ini. Babon plus anak. Teman-teman, ada babon plus anak. Pinten Pak regane babon plus anak nih? Piro Pak regane niki? Plus anak ya. Dene. Mane 16.000. Nah, ini teman harga 16 juta. 16 juta itu hanya induknya saja ya. Induknya saja, ini belum anaknya. Jadi anaknya ada harga tersendiri. 16 juta ditambah 1.500.000 ya. Berarti totalnya 17.500.000. Nah, kalau seperti ini sudah produktif ya. Sudah produktif, sudah beranak. Nah, ini anaknya gudel. Nah, ini teman-teman, anaknya ya. Kemungkinan masih usia 1 bulanan ini. Produktif. Nah, ini juga di pasar sini juga ada babon plus anaknya ya. Ini masih gudel. Kemungkinan ini usia hampir 1 bulan ya. Si babonnya juga sehat. Ini kalau kerbau ini tinggal disuntik, ini juga bisa ya. Tinggal disuntik mantri nanti bisa beranak. Oh, anaknya ini betina ya. Betina teman. Betina juga anaknya. Ini lokasi di pasar Mayong Jepara Jawa Tengah. Babon plus anak. Kita lanjut. Ini juga ada jantan teman-teman. Yang kalau yang blok sini ini jantan. Jantan teman-teman, ini jantan. Jantan yang masih muda juga ya, ini masih bakalan jantan.
mulai pinter nih kerjanya nih. Walulas limo. Walulas limo. Niki selikur. Nah, rong puluh. Rong puluh. Nah, selikur limo. Jantan ya nih. Nah ini teman-teman harganya, penjelasan langsung dari bakulnya. Tentunya besar dan kecilnya kerbunya ya. Nah ini jantan, jantan semua ini, 1, 2, 3 ini jantan. Kita lihat satu persatu. Nah ini kondisi kerbunya juga bagus, sehat, produktif ya teman-teman. Nah ini agresif juga, untuk kukunya juga bagus, lurus ya. Nah ini juga bagus, kukunya lurus, sehat kerbunya. Untuk yang ini agak besar ya, lumayan besar. Nah ini masih muda, masih bakalan. Nah ini ya kerbunya. Oh yang ini teman-teman, yang ini betina ya, yang jantan hanya 1-2 itu. Kondisinya sehat, bagus, kaki lurus. Nah ini kerbu-kerbu pagi ini di Pasar Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Nah ini tentunya harganya itu masih harga towo ya, boleh dinego, tinggal dinego saja teman-teman. Nah ini lanjut, bakalan-bakalan ini belum ada tali keluhnya. Ini juga jantan teman-teman. Ini jantan ya, jantan-jantan. Nah, ini juga jantan. Jantan, kemudian ini betina. Nah, jadi pagi ini banyak betinanya ya, kerbonya banyak betina daripada jantannya. Suasana pagi ini ya di Pasar Mayong cukup ramai ya teman-teman. Nah, untuk yang blok sini nih kambing, jadi kambingnya ada di sini dan di depan ya. Nah ini dia Pak Maksum, bakul dari kerbunya di Pasar Mayong, Jawa Tengah ya. Ini juga bagus ya, kondisi kerbunya sehat, kakinya juga bagus, lurus-lurus. Nah ini teman-teman, nah, ini bakulnya langsung ya Pak Maksum. Nah ini yang shelter pertama ya di Pasar Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Yuk merapat yang ingin berburu kerbau. Sekian untuk video kali ini dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam satu hobi.